Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Muyassar surat Ali Imran ayat 121 dan seterusnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ رَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. قال في التفسير dalam tafsir dikatakan wadhkur ayyuhar rasul, dan ingatlah wahai rasul, hina tatkala ghadauta kharajta, ghadauta kharajta, engkau keluar min baitika dari rumahmu, labisan min ahlika dari rumahmu, labisan dalam keadaan mengenakan uddatal harbi, perlengkapan perang. Tubawi'ul mu'minin tunadzimu, engkau mengatur sufufa, barisan ashabika, para sahabatmu. Maqa'idalil qital wa tunzilu, dan engkau tempatkan, engkau posisikan kulla wahidin, setiap orangnya, fi manzilihi, di posisinya, liliqa'il musyrikin, untuk menghadapi orang-orang musyrik, fi ghazwati Uhudin, dalam perang Uhud, dalam perang Uhud. Ini ayat mulai berbicara tentang perang Uhud. Ya, Rasulullah SAW mengatur pasukan, ya, memakai pakaian perang dan mengatur pasukan, dan juga mengatur strategi perang, subhanallah ya. Padahal sebelumnya belum pernah kan Rasul ikut perang kan? Ya. Tidak juga belajar strategi perang. Wallahu sami'un, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar aqwalikum, ucapan-ucapan kalian. Alimun bi af'alikum, Maha mengetahui segala perbuatan kalian. Ya, ini artinya apa? Allah akan meminta pertanggungan jawab. Ya. Uzkur ayuhan nabi, ingatlah wahai nabi, makana apa yang terjadi min amri, berupa kejadian Bani Salimah, ya, kabilah Bani Salimah wa Bani Harithah, dan kabilah Bani Harithah. Hina tatkala haddatsathum, berbisik kepada mereka, anfusuhum, benak mereka sendiri, hati mereka, apa bisikan hati mereka kepada mereka sendiri, birujuk, untuk ya putar balik, ya untuk pulang, untuk kembali pulang, ma'azaimihim almunafiq, bersama pimpinan mereka, ya sang munafik Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ternyata di perjalanan keberangkatan perang Uhud, ya, terjadi sebuah kejadian diabadikan dalam Al-Quran. Ya, sebagian Bani Salimah dan Bani Harithah membelot, ya, putar balik ke Madinah, ya, bersama pemimpin mereka siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq. Ya. Kenapa mereka putar balik? Kenapa mereka membelot? Khaufan, karena takut min liqa'il adwi. Ya, takut bertemu dengan musuh. Walakinallaha asamahum wa hafizahum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala asamahum. Ya, melindungi mereka dari kesalahan, wa hafizhum, dan menjaga mereka dari ya
dari godaan Bani Salimah dan Bani Haritha ini oleh Allah dilindungi, dijaga. Ya. Fasaru ma'ak, akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan bersama kamu. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul pulang ke Madinah bersama teman-teman munafiknya. Ya. Di Bani Salimah dan Bani Haritha ya, dilindungi oleh Allah dari ya godaan setan dari kalangan jin dan manusia. Fasaru ma'ak, mereka pun ya tetap berjalan bersamamu, mutawakkilina 'alallahi, dengan penuh ketawakalan kepada Allah. Wa 'alallahi wahdah, hanya kepada Allah satu-satunya. Fal yatawakkalul mu'minun, orang-orang mukmin itu hendaknya bertakwa. Ya, ini bahwa di antara faktor terbesar yang membantu orang untuk tetap ya istiqomah di atas amal soleh itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak godaan, banyak godaan. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kita lihat yang namanya tawakal itu bukan berarti apa namanya pasrah total, tidak. Tapi ternyata mereka menempuh usaha, sebab ya mereka pakai pakaian perang, mereka bawa perlengkapan perang, ya kan? Ya, mereka berangkat maju ke medan perang, kemudian tawakal. Di situ namanya tawakal, bukan berarti tawakal gitu ya sudah di rumah aja terserah lah. Ya, kalau musuh mau bunuh saya ya mati, kalau enggak ya enggak. Kalau saya mau menang ya menang, kalau kalah ya kalah. Bukan begitu. Kita perhatikan para sahabat dalam makna tawakal itu apa? Menempuh apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Ya, dia tempuh apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Ya. Tanpa mengandalkan itu semua, tapi mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tawakal. I'timad Allah, mengandalkan Allah. Al-ayatul lati ba'daha. Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين سبحان الله ولقد نصركم الله, dan sungguh Allah telah memberi kemenangan kepada kalian ayuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, di Badrin, dalam perang Badr, ala adaikum al musyrikin, kemenangan atas musuh-musuh kalian orang-orang musyrik, ma'akillati adadikum, padahal qillati adadikum, jumlah kalian sedikit. Wa audadikum, perlengkapan perang kalian juga sedikit. Ya, perbekalan kalian juga sedikit. Dalam perang Badr kalian jumlahnya sedikit, perlengkapan perangnya sedikit, ya. Apalagi bekal kalian sedikit, ternyata kalian menang. Ya, biiznillah kalian menang atas musuh-musuh kalian. Pelajarannya apa? Fakhafullah. Maka takutlah kalian kepada Allah, bi fi'li awamiri, dengan kalian kerjakan perintah Allah, wajtinabi nawahi, dan kalian jauhi larangan-larangannya. La'allakum tashkuruna lahu ni'amahu. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur lahu, kepada Allah, atas ni'amahu, nikmat-nikmatnya. Ini namanya kunci, kunci kemenangan. Kunci kemenangan itu ternyata, kunci utama kemenangan itu ternyata bukan pada
Bukan pada apa? Kekuatan fisik. Bukan pada kekuatan apa? Fisik, jumlah dan persenjataan, bukan. Tapi pada apa? Kekuatan batinnya, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jalankan perintah Allah, dia tinggalkan larangan Allah. Ya, dia banyak bersyukur kepada Allah. Dan unik loh. Kan perang di ketemu dengan musuh itu, kalau sebagian orang kan atau kebanyakan orang kan malah menganggap musibah, ya kan? Ya kan? Menganggapnya sebagai apa? Musibah. Waduh, perang kan musibah. Bencana perang itu, ya kan? Disebut apa perang itu? Dalam pelajaran bahasa Indonesia, perang itu disebut bencana, kan? Konflik, bencana, perang. Ya? Tapi di dalam ayat ini disuruh bersyukur, la'allakum tashkurun. Ketemu musuh, perang, umat Islam disuruh bersyukur. Umat Islam disuruh bersyukur. Kalau terjadi perang, ya, antara umat Islam dengan orang kafir, ketika perang itu meletus, umat Islam disuruh apa? Bersyukur. La'allakum tashkurun. Umat Islam disuruh bersyukur. Ya. Azkur ayuhan nabi, ingatlah wahai nabi, akana min amri ashabika, apa yang terjadi pada sahabat-sahabatmu fi Badr, pada perang Badr. Hina syaqqa alaihim, ya, ketika syaqqa alaihim, dirasa berat oleh mereka, an ya'tiya madadun, ya, datangnya bantuan, lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik. Ya, jadi para sahabat di perang Badr itu, ketika bantuan orang-orang musyrik datang dipimpin oleh Abu Jahal. Kisahnya perang Badr kan Rasulullah dan para sahabat hendak apa? Mencegat kafilahnya Abu Sufyan, ya kan? Yang pulang dari Syam. Ternyata bocor beritanya, kan, Abu Sufyan mengganti rute perjalanan dan memberikan informasi kepada teman-temannya di Makkah. Akhirnya Abu Jahal nafir. Abu Jahal memobilisasi pasukan, ya, besar-besaran dengan persenjataan lengkap, tanpa diketahui oleh Rasul dan para sahabatnya. Tahu-tahu ketika sudah hampir berhadapan, nah, saat itu terasa berat oleh orang-orang beriman, oleh para sahabat, karena kita ini bukan mau perang. Kita ini bukan mau perang, persenjataan enggak lengkap, jumlah kita cuma berapa? 300 saja berkurang. Ya, jumlah cuma 300, musuh jumlahnya 1000. Ya kan? Dengan persenjataan lengkap, kendaraan perang yang lengkap. Itu berat, ya. Nah, tadi ayat sebelumnya sudah suruh bersyukur. Ya, udahlah, pokoknya tawakal, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Udah apa? Bersyukur. Bersyukur aja, bersyukur. Ya, berat, ya. Fa auhayna ilaika, maka ketika itu kami wahyukan kepadamu wahai Nabi, antaku lahum, agar kamu sampaikan kepada orang-orang beriman, alayakfiakum, belumkah cukup bagi kalian, alayakfiakum, belumkah cukup bagi kalian, ma'unatu rabbikum, bantuan dari Allah, bi'an yamuddakum, Allah membantu kalian, bisalasati alaf, dengan 3000 pasukan, minal malaikati, dari malaikat, munzalin, yang mereka diturunkan, minas samai, dari langit, ila ardil ma'rakah, ya, ke medan pertempuran. Yuthabbitunakum, ya, tujuan mereka apa? Yuthabbitunakum, untuk memberi ketegaran kepada kalian, supaya kalian tidak kendor semangatnya atau jadi takut atau lari, ya, supaya
ya, memberi ketegaran kepada kalian, wa yuqatilunakum ma'ak wa yuqatiluna ma'akum, dan supaya mereka para malaikat itu berapa? Berperang bersama kalian. Berperang bersama kalian. Pasukan Abu Jahal 1000. Ya. Pasukan Rasulullah dari kalangan sahabat 300. Ya, dibantu oleh Allah 3000 malaikat. Setannya lari lihat ya kan? Setannya lari. Dia bilang apa? Aku melihat apa yang tidak kalian lihat, gitu kan? Lari setannya. Dan Nabi kepada pasukannya, belumkah cukup bagi kalian bantuan Allah? Allah bantu kalian dengan 3000 malaikat. 3000 pasukan dari malaikat turun dari langit membantu kalian. Bala. Benar. Yakfikum hadzal madad. Bantuan ini sudah cukup bagi kalian. Wa bisyaratul ukhra, dan ada bisyarah yang lain. Bisyarah apa? Kabar gembira yang lainnya bagi kalian wahai para sahabat. Apa itu? Intasbiru. Kalau kalian bersabar ala liqa'il adu, ya, melawan musuh. Kalau kalian bersabar dalam melawan musuh, wa tattaqullah, dan kalian tetap menjaga ketakwaan kalian kepada Allah, bi fi'lil ma amarakum bihi, dengan kalian kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian, wa jtinab ma nahakum anhu, dan kalian meninggalkan apa yang Allah larang, wa ya'ti kufaru Makkah al-faul, dan orang-orang kafir Mekah datang alal faur, ya, dengan cepat, musri'in, mereka terburu-buru liqitalikum, untuk memerangi kalian. Ya dhunun, mereka mengira annahum yastasilunakum, bahwa mereka akan menghabisi kalian. Yastasilun, menghabisi kalian. Ini berita gembira yang lain apa? Kalau kalian bersabar, ya, memerangi musuh dengan kalian tetap menjaga ketakwaan kepada Allah, kufar Makkah itu datang dengan cepat dan terburu-buru merangi kalian dengan anggapan mereka mampu menghabisi kalian. Fa innallaha, berita gembiranya, fa innallaha yamuddukum, ya, sesungguhnya Allah akan membantu kalian bi khamsati alaf, dengan 5000 minal malaikah musawwimin. Dengan 5000 malaikat musawwimin atau musawwimin 5000 malaikat yang bertanda khusus. 5000 malaikat, pasukan 5000 malaikat bertanda khusus. Ai qad a'lamu anfusahum. Ya, mereka memberi tanda pada diri mereka, wa khuyulahum, pada kuda perang mereka, bi alamatin wadhihah. Dengan ya tanda yang jelas. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa li tatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Wa ma ja'ala Allahu hadzal imdada. Tidaklah Allah menjadikan bantuan ini bil malaikati, berupa malaikat tadi, berupa pasukan malaikat tadi, illa busyra lakum, melainkan sebagai berita gembira bagi kalian. Yubasyirukum biha, Allah memberikan berita gembira kepada kalian. Walitatma'inna qulubukum, dan melainkan supaya hati kalian tenang. Tuma'nina wa tatibu biwa'dillahi, dan supaya hati kalian tatibu biwa'dillah. Apa tatibu biwa'dillah? Ya,
percaya penuh dengan janji Allah lakum kepada kalian. Jadi bantuan malaikat tadi sebagai apa? Bushro, sebagai berita gembira bagi kalian supaya kalian bahagia dan hati kalian tenang dan hati kalian yakin dengan janji Allah. Wa manasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan, tidak ada kemenangan illa min indillah, kecuali dari si Allah Al-Aziz alladzi la yughalabu. Yang Maha Perkasa, yang tidak akan apa? Tidak akan terkalahkan. Al-Hakim fi tadbirihi wa fi'lihi. Yang Maha Bijak dalam segala pengaturannya dan perbuatannya, ya, keputusannya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan ayat 127 di pertemuan yang lain. Allah taala alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.